Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Coffee Fight Official. Setelah beberapa hari ini bongkar muatan, akhirnya sudah selesai dan saat ini mau dikeluarkan dari pelabuhan dan dokumen juga sudah ombud di atas kapal, jadi tongkangnya ini langsung ditarik ke Pegatan. Jadi simak terus perjalanan pelayaran kami dari Gersik ke Pegatan, guys. Kapal asisnya sudah mau standby, jadi nanti kapal asisnya ikut di belakang, guys. Oke guys, kapal asisnya sudah mau pasang talinya. Jadi nanti ini tongkangnya ditarik langsung dikeluarkan, guys. Tali second turn-nya juga sudah mau dipasang. Sekarang proses keluarkan tongkangnya, guys. Jadi untuk sementara ditahan sama asistaknya. Ini guys, kumpulan kapal-kapal kayu, guys. Ya, mereka muat di sini juga, guys. Oke, sekarang lagi proses tarik tongkangnya, lagi diputar. Sambil itu asistaknya nahan. Oke guys, tongkangnya sudah keluar dari pelabuhan dan asistaknya juga sudah selesai membantu. Jadi mudah-mudahan di perjalanan cuaca bersahabat dan mudah-mudahan juga tiba di tujuan di Pegatan dalam keadaan selamat dan sehat, baik yang ada di kapal maupun yang ada di tongkang. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.
I strive just to say I'm alright. And for the first time. Hey, selamat sore guys. Sekarang kami sudah tinggalkan Karang Jambuang. Sudah sekitar 2 mil dari Karang Jambuang, guys. Cuacanya sangat buruk, guys. Anginnya kuat, guys. Padahal ini belum ada beberapa jam dari berangkat tadi sudah dihajar ombak, guys. Wow, cuaca. Oke, selamat pagi, guys. Cuaca pagi ini sangat buruk, guys. Semenjak kami berangkat, cuacanya sangat tidak bersahabat. Ombak, angin kuat, guys. Padahal posisi sekarang mau melintang di Pulau Bawean, guys. Anginnya kuat, guys. Mudah-mudahan kedepannya cuaca agak tenang sedikit lah. Pulau Bawean, guys. Pulau Baweannya itu, guys. Cuma gelap jadi gak kelihatan. Oh, sudah nggak ada yang makan, guys. Kayaknya pagi ini nggak ada yang sarapan.
Oke, saat ini kami udah ke Anjungan dulu, guys. Tadi sudah ke mesin, udah cek keadaan di mesin, sekarang mau naik ke Anjungan, guys. Oke, guys, mau naik ke Anjungan dulu. Bulan yang sudah di atas, opa-opa jadi menentukan. Oh, guys. Goyang aja, guys. Tunggu, goyang, guys. Wajah. Buat enggak ada habis-habisnya, guys. Ini bapak-bapak, guys. Bapak-bapak lagi jaga. Cuacanya tidak ada habisnya, guys. Mari kita berangkat cuaca begini. Ini pulang cuaca masih begini, guys. Padahal kita sudah 2 minggu yang lalu. Dan sekarang cuacanya masih sama, guys. Goyang-goyang. Banyak teman-teman yang berangkat, guys. Goyangannya, guys. Mungkin kalau di kapal besar ini goyangannya nggak terasa, guys. Kalau kita yang kita pun ini memang goyang aja, goyangan tidak ada ampun. Jadi kawan-kawan pemula yang ingin jadi pelaut, khususnya yang ingin kerja di kapal, kapal takut. Ya, keadaan kayak begini, guys, kalau bangun di rumah betul dibuat mental, buat fisik, guys, kalau ingin jadi pelaut, ingin jadi kapal tak. Selamat siang, guys. Ini Bapak Opa sama Bapak Awi ya. Mau makan siang, guys. Kebetulan Bapak Opa habis jaga, jadi istirahat. Beliau makan siang dulu, guys. Soalnya kalau cuaca ombak-ombak begini, sudah jarang yang memakan, guys. Jangankan memakan, melihat makanan saja sudah tidak bisa, apalagi mau makan, guys. Karena cuaca, guys. Selamat sore, guys. Sekarang posisi kami ada di bintang 5. Sudah sekitar 20 lebih nautical mile meninggalkan Pulau Bawean, guys. Jadi masih sekitar 100 lebih nautical mile tujuan Pagatan. Tapi untuk saat ini cuaca masih goyang, guys, belum tenang. Buat teman-teman semua, silakan komen, berikan tanggapan kalian cuaca di belakang saya, guys. Cuacanya belum tenang, guys. Ya, mudah-mudahan besok atau nanti malam cuaca ada perubahan, guys. Soalnya dari kemarin setelah meninggalkan Karang Jambuang, cuacanya belum ada perubahan, guys. Malah tambah goyang, guys. Selamat pagi, guys. Sekarang kami ada di bintang 4, guys.
cuaca masih gini guys. Oh ya guys, ini adalah tempat alur lalang kapal yang mau ke Jawa, yang mau ke Indonesia, mau ke Kalimantan. Rata-rata itu lewat sini guys. Kalian lihat tuh guys, ada kapal yang lalang. Ini tempatnya kapal lalu lalang, kapal yang mau ke Sulawesi, ke Kalimantan, kapal yang mau ke Jawa atau yang mau ke Jakarta, di sini guys. Cuacanya sih hujan di sana guys. Ya mudah-mudahan hujan. Lama nggak hujan, makanya cuaca nggak berubah guys. Selamat malam. Setelah 60 jam perjalanan, akhirnya malam ini kami tiba di Muara Pagatan. Jadi perjalanan dari Gersik sampai Muara Pagatan sejauh 245 nautical mile kami tempuh selama 60 jam dan tiba di Muara Pagatan dengan selamat, baik yang ada di kapal maupun yang di tongkang. Jadi terima kasih sudah menyimak video ini, juga sudah mendukung channel ini. Yang belum dukung silakan dukung dengan cara like, comment, dan subscribe, dan nantikan terus video-video selanjutnya dari saya.